Ketemu lagi dengan channel YouTube Putra Sunda Sukabumi. Sidak ke Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur, harga bahan pokok di Pasar Rebo Cijantung Jakarta stabil. Seperti diantaranya harga, cabai dan bawang, sebelumnya mengalami kenaikan kini jadi stabil. Saat sidak ke Pasar Rebo Cijantung, harga bawang glosir antara Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilo, pedagang Pasar Rebo Cijantung jual di bawah Rp40.000. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya atas nama Ian Sukoco, channel YouTube Putra Sunda Sukabumi, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe and share supaya tidak ketinggalan video uploadan terbarunya.